Beberapa tahun belakangan, Jakarta tak lagi menjadi primadona bagi para pencari kerja. Peluang kerja yang semakin kecil, persoalan gaji, hingga kemacetan menjadi alasan untuk mencari kerja di daerah lain ketimbang Jakarta. Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi di Indonesia. Jakarta menjadi magnet bagi para pendatang untuk mencoba peruntungan hidup dengan mencari pekerjaan. Persepsi ini membuat para pendatang berbondong-bondong masuk ke Jakarta. Mereka beranggapan kesempatan kerja lebih terbuka dibandingkan dengan daerah asal mereka. Namun persepsi ini untuk sebagian orang justru tak sesuai harapan. Karena kini mendapatkan pekerjaan di Jakarta sangatlah sulit. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS DKI Jakarta, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2002 di Jakarta mencapai 410.585 jiwa. Kondisi sulitnya mendapatkan pekerjaan dirasakan Reski Sadewa, seorang sarjana ekonomi. Karena semakin sedikit dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, warga Tangerang Selatan ini lebih memilih membuka bengkel sepeda di rumahnya sambil menunggu mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. So, kalau misalnya saya dapat pekerjaan, saya bakal ini menjadi sampingan dan saya akan fokuskan gitu. Bekerja sambil usaha lah. Oke, sepeda ini saya dapat dari luar sih, dari luar Pulau Jawa. Saya bawa ke sini dan saya restorasi. Ini sih basicnya run donor sih, sepeda balap jadul itu. Dari bahan sampai jadi seperti ini, saya riset-riset terus. Sulit dan sedikitnya peluang kerja membuat sebagian orang tak lagi begitu tertarik bekerja di Jakarta. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan sebagian orang berpikir dua kali bekerja di Jakarta, yaitu kondisi kemacetan. Yang dirasakan Muhammad Damar, pria berusia 23 tahun ini merupakan pencari kerja yang tinggal di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia lebih memilih untuk mencari kerja di luar Jakarta, karena dirinya tak sanggup harus bekerja di Jakarta dengan kondisi kemacetan seperti saat ini. Damar harus menempuh 2 jam hingga 3 jam perjalanan dari rumahnya ke kawasan pusat perkantoran di Jakarta. Sebenarnya kalau pengen dibilang sih pengennya di luar Jakarta ya, soalnya kan berdasarkan aku kan kemarin kan kuliah kebetulan di Jakarta dan pernah juga kalau syarat kelulusan itu kan harus ada PKL juga, jadi aku pernah magang di Kebun Jeruk di salah satu stasiun TV dan itu kan selama setahun pulang pergi terus, jadi kayak udah tahu nih enak gak enaknya kerja di Jakarta gimana, jadi kayak macet atau gimana. Kebetulan rumah aku kan di daerah penyangga Jakarta ya, di daerah Bogor dan Cibinong dan sekitarnya. Jadi kalau misalnya harus ke pulang pergi atau dan lain sebagainya untuk ke Jakarta, kalau kita lihat kondisi kemacetan yang sekarang kan agak lumayan buang-buang waktu dan tenaga juga ya. Jadi lebih pengennya sih kerjanya di daerah dekat-dekat rumah atau di daerah sekitaran rumah lah, di daerah Bogor gitu. Dengan kemacetan Jakarta, setiap jam berangkat maupun pulang kerja memang sangat menguras tenaga. Selain faktor kemacetan, faktor gaji menjadi persoalan berikutnya. Apalagi bagi mereka yang tinggal di daerah penyangga Jakarta. Mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk transportasi. Kalau kita lihat dari segi kemampuan ya, untuk keuangan, agak bisa dibilang hitung-hitungannya agak mepet gitu. Kalau misalnya kita kerja
dengan gaji UMR gitu misalnya. Agak-agak mepet kalau misalnya harus pulang pergi dengan jarak yang jauh dengan kondisi Jakarta yang sekarang gitu ya. Jadi agak-agak kurang bisa sih. Pengennya yang deket-deket gitu. Beberapa tahun terakhir, pembangunan di beberapa daerah di Indonesia berjalan sangat pesat. Hal ini juga sebanding dengan luasnya lapangan pekerjaan di sejumlah daerah di luar Jakarta. Dengan begitu, semakin terbuka lebar peluang bagi para pencari kerja untuk meraih pekerjaan yang mereka impikan. Hal ini membuat Jakarta tak lagi jadi magnet bagi para pencari kerja. Devri Novaldi, Arisandi, JPM TV, Jakarta.